Oke guys, selamat siang ya. Sekarang kita setelah habis makan perut terisi Pak ya. Energi bertambah timbul lagi. Kembali. Nah, Pak dengar-dengar Pak ya. Proklamator kita alias Pak Soekarno, Bung Karno. Iya, Bung Karno. Itu punya rumah di Surabaya Pak ya? Bukan punya rumah di Surabaya, mereka itu lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Tempatnya nanti yang akan kita kunjungi. Oh, sekarang kita mau ke sana nih Pak. Kita mau ke sana, makanya Surabaya iki punya seorang proklamator yang lahirnya arek Surabaya asli bonek Yohan Kotwai. Waduh, gak sabar nih. Selama ini cuman lihat Bung Karno di majalah-majalah, di TV, di internet, buku, segala macam. Sekarang kita mau ke tempat kelahirannya. Waduh, gak sabar banget nih Pak. Oke deh, guys, kita langsung aja ke sana. Tungguin ya. Ini rumah kelahirannya kos, yang di sini. Kosnya beliau di sini. Orang tuanya beliau kan kos di sini karena ngajar di SD Alun-Alun Condong. Begitu lahir kan langsung pindah. Kebetulan rumah tersebut ini masih pemilik per orang. Ini sudah 3 generasi tapi bukan ada tidak ada hubungan dia. Jadi lahirnya di tempat ini. Di tempat ini. Dengan tertulis rumah kelahiran Bung Karno. Dan masa kanak-kanak Bung Karno. Berarti masa kanak-kanak di sini Bung Karno ya juga ya? Enggak. Masa anak-anak ya? Waktu bayi aja setelah itu kan beliau sudah pindah. Oh iya. Masa sejarah ini ya. Sejarah. Dulu aslinya enggak gini. Pintu yang ini lho Pak. Iya. Si yang begini seret-seret itu. Oh. Habis ini kita sebelah ada rumah Hos Cokraminoto. Tempat Bung Karno digembleng di situ. Sambel dewe. Buku mengenai apa ya, tafsir gitu. Religi ya, Pak. Religi memang identik Muhammadiyah artinya sini. Iya. Mari Pak. Ayo masuk. Aduh. Kita sudah sampai nih di rumahnya Hos Cokraminoto. Hos Cokraminoto ini tokoh yang mempunyai murid ya toh, ada Semaun, ada Kartosuwiryo, ada Bung Karno di sini. Oh, Bung Karno itu justru salah satu muridnya Hos Cokraminoto. Hos Cokraminoto digembleng mereka itu ya, di sini nih. Dan kalau kita lihat sekarang ini modelnya udah seperti museum Pak ya. Museum. Padahal ya. Ini dulunya rumahnya Pak Hos Cokraminoto itu ya? Rumahnya Pak Hos Cokraminoto. Iya. Oh ini Pak, udah diresmikan sama Bu Risma Pak ya? Bu Risma, telah 2017. Iya, ini sudah menjadi aset pemerintah kota. Oh, asetnya pemerintah kota ini. Makanya kok di depan ada tulisan kalau Senin tutup, Sabtu apa, ternyata udah jadi milik Pemkot ya? Milik pemerintah kota. Jadi kalian yang ingin tahu bagaimana sejarahnya, kayaknya lengkap banget guys, ada dari foto-fotonya juga. Betul. Kalian boleh datang ke rumah Hos Cokraminoto di Jalan Peneli. Kita masuk-masuk Pak. Kita lihat Pak. Waduh, ternyata enak juga Pak yang ngasuh di rumah lawas Pak. Masuk di rumah para tokoh pergerakan. Iya. Ini kan suatu hal yang jarang kita jumpai. Mm-mm. Dan saya itu kagumnya ini, walaupun ini udah hampir ratusan tahun ratusan tahun. Tetapi masih kokoh berdiri sekarang ini, masih dirawat dengan bagus dan untung ada bukti Pak, waktu Bung Karno masih di sini ya kan, jadi kita bisa tahu, bisa belajar lebih lanjut. Iya, ini dijadikan museum kecil di mana rumah pergerakan. Gimana tokoh-tokoh pada saat itu digembleng sama Hos Cokraminoto itu di atas ruangnya sempit kecil ya toh, tempat tidurnya 3 tokoh
besar yang ada di atas itu. Kita coba tanya Pak, orang modern zaman sekarang, Pak Widya, kalau tinggal seperti ini bisa nggak dengan kebiasaan modern yang udah selama ini dirasakan? Iya, kalau untuk keadaannya seperti ini, tempatnya cukup kecil. Iya. Tapi disinilah tempatnya kecil ini dilahirkan orang-orang yang besar, orang-orang hebat. Di tempatnya kecil ini, tapi tempatnya itu masih vintage ya, masih dijaga dengan baik. Ya, tapi ini pemerintah Surabaya sangat bagus sekali dalam menjaganya, dan generasi penerus-penerus ini yang muda-muda ini bisa tahu sejarahnya yang kemarin. Ternyata di sinilah tempat gemblengnya presiden nomor satu di Indonesia. Jadi yang menginisiasi ini jadi barang milik daerah, termasuk rumah kelahiran Bung Karno. Selain adalah Pak Erik. Sebagai kepala perencanaan Bangko, mereka mempunyai inisiasi di mana ini harus menjadi barang milik daerah supaya lestari sampai akhir zaman. Ya. Itu yang jok itu. Kita apresiasi kepada Pak Erik dan Pak Haji dan supaya bisa mengembangkan terus sejarah Surabaya makin dikenal sama masyarakat Surabaya, bahkan Indonesia, bahkan luar negeri juga. Jadi sampai sini dulu guys perjalanan kita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa komen ya kan, like yang banyak dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.